Okey guys, dalam video kali ni kita nak kongsikan berapakah kos servis untuk produk Activa saya. Bagi mileage RM90,000, dah sampai pun RM90,000, dah dekat RM100,000 dah. So selepas 2 tahun. Okey, kita go through macam biasa daripada atas. So kali ni saya gunakan kamera kat kepala saya ni, kamera baru kan. So tak payahlah saya nak pegang dengan handphone sebelah kan, sebelum ni kan rasa susah. So sekarang ni saya tak pasti anda boleh nampak ke tak. Okey, so kita mula daripada action taken daripada atas ni. Battery good. Okey, battery saya boleh tukar itu kalau anda tengok video. Saya pun ada buat ujian dengan multimeter. Tengok bateri ni masih lagi okey di atas level yang sepatutnya. Nanti kita buat satu video khas untuk bateri. Okey, kemudian brake pad 5mm. Saya tak pasti betul kan, sebab kita belum tukar lagi brake pad ni. Sebelum tu saya rasa macam ada tinggal 3 kan, tapi dia naik pula. Macam mana boleh naik? Tak pasti lah, cara bacaan orang yang berbeza kot. Kemudian tayar front 6mm, belakang pun 6mm, masih lagi okey bagi saya. Okey, sebab tayar pun baru tukar tahun ni sebelum raya. Kita pun dah ada video dia. Okay, kemudian gear oil masih okey, tapi dia dah bagi tahu dah gear oil ni nak kena tukar next service. Kita akan tukar gear oil. So gear oil ni campur dengan itulah kos untuk yang akan datang ni lebih tinggi. So dia dah bagi hina, so saya prepare ya, jumlahnya agak banyak juga, nanti saya akan beritahu. Baiklah, seterusnya untuk bahagian ni dah settle, kita terus pada bahagian yang kedua ni. Jadi your next maintenance service is $99,752 ataupun pada bulan 1 tahun depan. Biasanya tak sampai lah. Biasa saya 3 bulan dah servis lah, sebab saya memang kerap memandu lah. Okay, kemudian seterusnya labor information. So, maintenance service untuk 30, 50, 70, 90, cost is $52 sama. Okay, RM52. And then additional part listing, tak tahu apa benda, RM3. Additional part listing, recovery compressor aircon. Ini agak besar lagi eh, recovery compressor aircon. Saya tahu kenapa kos dia agak tinggi, RM120. Satu itu yang menyebabkan kali ini servis dia agak tinggi juga. Jadi RM185 semua sekali untuk bahagian ini eh. Kemudian parts information eh, barang-barang alat ganti. Banyak juga dia ganti, ada 7 semuanya. 7 barang alat ganti. Yang pertama sekali element oil filter RM11. Minyak fully synthetic, minyak gear ni, minyak enjin RM161.10. Sebenarnya baki minyak enjin saya ada banyak kat rumah, ada kurang 6 botol. Saya boleh jadikan 1 botol. Element air refiner RM33.50, gasket RM3, battery terminal protector small RM3.8, windshield washer RM1.70 saja. Mesin washer ni memang bagus lah. Ada juga dengan pengguna dekat Facebook kata cermin dia fog and teruk sangat berkabus pada waktu pagi especially. So saya cadangkan anda untuk tanya pada service center kalau boleh letakkan windshield washer ni, sebab sejak saya servis awal-awal dulu dah tak ada dalam dulu. Saya pun sama juga, cermin saya macam berkabus especially bahagian tengah kan. Jadi so anda boleh lah cuba tanya dekat service center untuk tambah windshield washer ni. Ataupun anda check dekat anda punya di sini ada tak dia orang letak windshield washer. Kemudian injector cleaner RM24. So kos keseluruhan untuk part saja RM240. Banyak juga eh. Okey. Recovery compressor ni banyak juga untuk bahagian labor kan. So total semua sekali ialah RM435.70. Agak tinggi juga. Campur tax jadi RM426.20. Okey, kemudian seterusnya untuk result kat belah tepi ni, tire tread depth okey. Battery result pun okey semualah. Bagi saya lah servis untuk aircon ni acceptable lah sebab dia sangat penting untuk keselesaan pemanduan dan juga penumpang sebenarnya. So aircon bagi Malaysia ni negara yang panas, especially sekarang ni sangat panas. So aircon sangat penting. Jadi kalau mereka nak servis aircon tu, saya rasa okey je.
Daripada kita pergi ada kerosakan, nak pergi kedai yang di luar tu, itu better biar produa sendiri yang apa ni check aircon kita kan. So, saya rasa tak apa kot. So, jadi kita tak ada masalah dari segi aircon. Setengah orang rasa macam tak penting, kenapa nak kena buat macam ni aircon kan. Tapi bagi saya okey kan. Sebab saya dengar je dalam servis-servis sebelum ni pun banyak kali mereka buat something untuk aircon kan. So aircon ni saya rasa satu hukuman yang penting, especially dekat Malaysia lah. Okey, saya belum beritahu lagi kos servis untuk RM100,000 dia beritahu saya dalam RM1,000 lebih. Yang paling tinggi kosnya ialah untuk spark plug. Jadi dia spark plug, saya tak ingat berapa biji, mungkin 4 ke 5 macam tu. Tapi itu kosnya dekat RM500. Okay, so yang tu kena oil, engine oil nampak ya? Gear oil saya tak pernah tukar lagi, dia kena tukar pada RM100,000. Yang itu pun beberapa bottles kan, itu yang agak kos tinggi jugalah, mungkin RM400 ke macam tu kan. Dan service charge semua, mungkin labor charge mungkin tinggi. Jadi itulah kos dia, dia suruh prepare ialah dalam RM1,000 lebih. Okay, so bukan saya yang pertama kat Malaysia ni yang dah sampai 100,000, nak hampir sampai 100,000. Saya tengok dalam Facebook pun ramai dah yang lebih 100,000 eh. Sebab ya mungkin sebab kerja jauh kan, ataupun dia suka drive macam saya juga kan. Memang saya pun pergi balik pun dah 70 km. Kalau tak pergi kedai lah, kalau pergi kedai dengan sini mungkin dah 100,000. Okay, alright, so itu saja saya nak kongsi hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada anda yang belum subscribe, kita jemput anda untuk subscribe.